Sebenarnya ada langkah-langkah tertentu yang telah disarankan dalam Code of Conduct for Industrial Harmony sebelum mengambil langkah pemberhentian kerja, ya. Dan salah satu daripada langkah berkenaan adalah untuk kita cuba mengurangkan kos operasi, dan di sini salah satu jalannya adalah untuk mengurangkan waktu bekerja. Jadi bila kita mengurangkan waktu bekerja, sudah tentulah kita akan membayar gaji yang kurang, tetapi masih lagi dikira sebagai proportionate kepada waktu yang kita bekerja berkenaan. Ya, jadi langkah-langkah sedemikian adalah untuk kita memastikan bahawa pada akhirnya, di mana bila kita ada peningkatan ekonomi nanti, kita akan masih dapat peluang yang mengatakan bahawa saya masih ada majikan dan saya tak perlu mencari kerja lain dan saya terus boleh bekerja di tempat pekerjaan berkenaan. Mungkin saya mengambil satu contoh dari kegawatan ekonomi yang kita hadapi dalam tahun 1997-1998 sebagaimana yang Profesor Jamal mengatakan, ya. Ada sebuah syarikat itu mempunyai pekerja yang amat mahir, tinggi kemahiran mereka, tetapi oleh kerana mereka sebenarnya membuat satu servis untuk kereta-kereta mewah, ya. Jadi pada masa itu memanglah orang-orang yang ada duit pun tak mampu untuk membawa kereta mereka untuk disenggara, ya. Jadi tapi syarikat mengatakan bahawa kalau saya buat retrenchment, bila keadaan ekonomi nanti pulih, saya terpaksa melatih pekerja baru. Jadi sebagai salah satu option yang dilakukan oleh syarikat berkenaan adalah untuk membenarkan pekerja mereka tidak datang kerja, tetapi telah mengambil keputusan untuk membayar satu persentet gaji yang dirundingkan dengan para pekerja berkenaan, dan mereka ini pada masa berkenaan bebas untuk melakukan apa saja kerja. Dan langkah yang dibuat oleh syarikat berkenaan telah diambil sebagai contoh best practices oleh ILO sendiri, ya, di mana keadaan ini sebenarnya pada akhirnya bila ekonomi pulih, syarikat terus memanggil pekerja-pekerja berkenaan untuk datang semula bekerja dan mereka terus up and running dan dapat sebenarnya mengambil peluang peningkatan ekonomi berkenaan kalau dibandingkan dengan keadaan di mana syarikat menamatkan pekerjaan mereka dan mereka harus mengambil kerja baru dan melatih pekerja-pekerja berkenaan. Jadi itulah satu proses yang agak mahal dan mengambil masa yang lama sebenarnya. Jadi sebenarnya sebagai majikan pun kita tidak begitu gemar untuk membuat retrenchment, kerana retrenchment itulah satu proses yang mahal sebenarnya, bukan kata murah, dan harus dielakkan dan cuba diambil sebagai as a matter of last resort.